Alhamdulillah, petang ini saya bersama tim Task Force Masjid Temenggung berada di Taman Temenggung di Pasar Mini Al-Furqan, Taman Temenggung. Sebentar tadi saya dipanggil oleh pemilik Ustaz Syukri. Alhamdulillah, kita diberitahu bahawa syarikatnya ingin memberi bantuan kepada penduduk-penduduk yang terjejas. Sebenarnya sekarang ini memang betul ramai yang terjejas di Taman Temenggung, Temenggung Indah dan juga Taman Temenggung Makmur. Jadi mereka telah membuat bungkusan mi kuning dan juga ayam sebenarnya untuk kita agihkan kepada mereka. Macam dalam ni ada 2 pack mi dan juga sebelah ayam ni, ada juga yang seekor ayam. InsyaAllah kita akan agihkanlah kepada mereka-mereka petani. InsyaAllah kita akan petani juga kita akan habiskan. Kita terima kasih sebenarnya kepada Pasar Mini Al-Furqan Taman Temenggung di atas sumbangan ini. Lebih kurang ada 225 pack yang kita dapat. Okay, anda boleh datang ke pasaraya ini, Pasar Mini Al-Furqan di Taman Temenggung. Di sini semua ada kelengkapan barang-barang, barang kering dan juga barang basah seperti ikan, sayur-sayuran, ayam. Kedainya beroperasi di Taman Temenggung bermula jam 8 pagi sehingga 6.30 petang. 6.30 petang eh? Ya, yeah, setiap hari insyaAllah. Dan juga dia ada buat ni untuk penghantaran ke rumah, COD. Anda boleh contact dengan petugas di sini untuk hantar barang. Saya masukkan nombor telefon diorang. Anda boleh contact, nanti order dan juga diorang akan buat penghantaran ke rumah masing-masing di sekitar Taman Temenggung ini, insyaAllah. Okay, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemilik Ustaz Syukri kerana di atas usaha ini dapat meringankan beban mereka yang sangat terkesan sekarang akibat pandemik COVID-19 di Temenggung, Temenggung Indah dan Temenggung Makmur yang masuk hari ke berapa dah. Hari ini PKPD. Kita akan tamat PKPD insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah 25 hari bulan PKPD akan tamat. Tapi selama itu ramai yang tidak dapat bekerja, ramai yang tidak dapat mencari wang sebenarnya, wang yang yang bergaji hari, itu yang paling penting, yang tidak dapat untuk membeli barangan. Ramai sebenarnya yang terkesan. Jadi kita sampaikan insyaAllah di Task Force, tim kami akan sampaikan insyaAllah petang ini. Okey, terima kasih. Anda boleh menghubung dengan Pasar Mini Al-Furqan di Taman Temenggung untuk barangan-barangan basah dan juga barangan kering di sini. Terima kasih. Task Force Masjid Taman Temenggung.